Oke, guys. Selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba install sekaligus setting CCTV dengan menggunakan aplikasi V380 Pro. Kita langsung saja masuk ke PlayStore untuk uh, mendapatkan aplikasi tersebut. Bagi yang belum, kalian ketikkan saja. Kita ketikkan saja V380. Nah, ini kasih ditulis pro gitu aja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tekan saja tombol install yang ada di pojok kanan atas kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Ini membutuhkan space 62 Mbps. Tidak akan memakan waktu lama, paling cuma beberapa, satu menit lah, paling tidak untuk proses ini. Baik, proses install, proses downloadnya udah selesai. Ini tinggal proses instalasi. ini proses instalasi sudah selesai, kemudian kita tekan tombol buka di sini. nah, di sini kalian centang tulisan I have read and agree ini. kalian checklist, kemudian tekan red and itu yang pojok ini. kalian tekan yang ini, oke? Okay? Kemudian, confirm. Nah, aplikasi ini meminta izin, yang tulisannya seperti ini: "Izinkan V38 Pro mengakses foto dan media di perangkat izinkan saja." Nah, setelah ini, kalian geser, geser, kemudian tekan nanti akan tampilan awalnya akan seperti ini ada gambar cctv terus ada uh, menu login dan register untuk pendaftarannya pun ada dua jenis melalui ini twitter sama len kayaknya kita akan coba daftar akun terlebih dahulu dari awal untuk ngedaftar akun kita disuruh memilih di sini region yaitu negara. Kita tekan dulu. Sebentar. Ini untuk select negaranya. Nah, kita pilih Asia karena kita berada di Asia. Sebenarnya registrasi pendaftaran ini ada dua jenis, yaitu melalui uh, nomor HP dan email. Tapi terserah kalian mau pilih apa. Kalau saya memilih menggunakan email saja. Kita tunggu sebentar. Kita akan... Pendaftaran menggunakan email. Setelah itu, setelah email diisi, kita klik next, kita tunggu loading, kemudian kita akan cek di email, di Gmail. Gmail oke, nanti akan ada kode verifikasinya sebentar. Nah, ini dia kode verifikasinya. Kita akan masukkan kode verifikasi tersebut. Nah, setelah kode verifikasi kita masukkan dan sukses, yang kita dapat dari email tadi nanti akan ada step selanjutnya, yaitu uh, untuk memasukkan password, untuk membuat password. Kita tekan saja, kita isi password yang kita inginkan. Misal, kita ini adalah passwordnya, password masuk aplikasi tersebut. Misal kita buat ini aja, sebentar. Oke. Kemudian ketik confirm. Ditunggu. Sekarang proses registrasi selesai. Yuk kita login. Nah. Kita masukkan akun yang tadi sudah seperti ini. Lalu tekan login. Kita tunggu di sini. Di sini, kita belum mendapatkan device atau kamera. Kita belum ada kameranya sama sekali. Untuk memasukkan kamera ke aplikasi ini, kita akan coba dari awal. Yaitu, dari uh, biar kita lebih mudah, kita akan coba dari awal kita load. Biar loading terlebih dahulu, kita tarik tadi ke geser sebentar. Kita back dulu aja. Untuk memasukkan kamera, kalian tinggal tekan tanda plus di bagian pojok kanan atas. Nih, di sini ada dua pilihan, scan QR dan add kamera. Saya akan pilih yang add kamera. Nah, di bagian add device pun ada tiga pilihan yaitu WiFi smart camera, 4G smart camera, dan kit. Kita pilih saja yang WiFi smart camera. Di sini nanti ada beberapa pilihan lagi, AP hotspot connection, WiFi smart link connection, dan add device ID. Untuk device ID ini kita dapatkan di stiker di belakang kamera, biasanya nanti akan ada nomor ID-nya. Saya pilih yang paling bawah saja. Nah, ini biasanya di bagian bawah itu ada nomor ID-nya, atau kalian juga nanti bisa scan lewat sini. Karena saya sudah tahu nomor ID-nya berapa, maka saya tinggal memasukkan saja. Kemudian tekan confirm. Nah, di bagian ini, proses sebenarnya untuk memasukkan kamera sudah selesai. Kita tinggal mengasih nama, kita kasih nama apa, atau kita Skype saja juga bisa. Nanti bisa kalian kasih nama, suka-suka uh, kalian saja. Namanya apa? Itu nanti kalian isi sendiri, karena ini hanya sebagai sampel. Saya Skype dulu aja. bentar kita tunggu proses biar selesai. Ini kamera sudah selesai berarti sudah terinstall secara otomatis. Nanti setelah memasukkan nomor tadi nanti secara otomatis sudah terinstall. Kita akan coba tekan Nah, di sini proses ini. Di proses ini kita suruh memasukkan password sama username dari CCTV. Yang jelas ini dibuat saat pembuatan saat proses apa itu setting CCTV. Untuk passwordnya ini. Baik. Baik, karena saya sudah hafal, maka akan saya masukkan secara langsung. Hah. Ini adalah username dan password. Yang kita buat saat kita setting CCTV bukan setting aplikasi ya, tapi pas setting CCTV-nya. Setelah itu, tekan confirm. Oke, nah sekarang sudah terlihat karena posisinya seperti ini kurang lebih seperti itu. Kenapa ini CCTV-nya tampak hitam putih seperti ini ya? Karena saat ini posisi pengambilan gambar adalah di malam hari. Baik, saya akan kenalkan beberapa fitur-fiturnya. Di sini ada tombol SD. Nih. Kalian tekan, nanti dia akan mengubah kualitas video menjadi HD. Nah, sebentar, kita tunggu. Oke, sudah HD. Kemudian, di bagian ini, di bagian bawah ini ada. Lingkaran bulat ini ini adalah navigasi untuk memutar kamera. Ini ke kanan, ini ke kiri, ke atas, ke bawah. Atau kalian bisa langsung tekan layarnya ini. Bisa kalian geser-geser ke kanan, ke atas, ke bawah. Misal ini. Nah. Sebentar. Belum. Nah, bisa kita geser ke kanan, ke bawah, kemudian ada tombol snap ini untuk menangkap, atau istilahnya screenshotnya. Kemudian ada record video untuk merecord secara live ini. Kemudian ini ada tombol speak ini untuk bicara dua arah, bicara dari sana dan bicara dari sini. Kemudian ada tombol reply, kita tekan saja tombol reply-nya. Kita tunggu. Karena saya tidak menggunakan cloud, karena saya hanya menggunakan micro SD, maka kita akan pindah ke bagian micro SD. Ini tekan, tekan saja tombol micro SD-nya. di malam ini belum ada rekrut karena belum ada pergerakan. Baik, kita akan lihat tanggal kemarin, yaitu tanggal 17. Oke, okay. kita akan lihat kurang lebih di jam berapa ini. Di jam siang saja. Jam siang sekitar jam berapa ini. seperti ini kurang lebih penamakannya ini adalah mode untuk melihat CCTV hasil rekaman hasil rekamannya nah, ini hasil rekaman seperti ini kita bisa geser jadi kita tahu hasil rekamannya seperti apa untuk melebarkan kita tinggal tekan ini set jadi kita nanti bisa tahu uh, per detiknya atau waktunya nah ini di bagian ini ada event group event group ini bisa nampil seperti ini kita tahu oh itu jam berapa ya tadi rekaman hasilnya jam berapa kita akan tahu misal ini jam berapa ini jam 7 nah seperti ini hasil rekamannya berarti di situ ada pergerakan kita lihat lagi di jam berapa ini misal di jam 1 kita lihat Nah. Lebih enak. Jadi kita pun bisa mengambil jika kita pengen. Misal ini rekaman ini selama berapa? 10 detik ini kita ingin ambil. Tinggal kita tekan download aja. Nanti secara otomatis videonya akan masuk ke galeri. Oke. Okay. Kemudian kita back terlebih dahulu kita kita back terlebih dahulu. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada menu motion tracking. Motion tracking ini kalau kita aktifkan di sini kan ada. Kita lihat e, dari awal lagi, ya. Kita cek dari awal lagi, ya. Sebentar, ia meminta password lagi. Oke, okay. di bagian bawah ini ada "more", di sini ada motion tracking. Jadi, jika ini kita aktifkan, di sini di bagian pojok ini kita aktifkan seperti ini. Maka setiap ada pergerakan, dia kamera ini akan mengikuti, akan bergerak, akan mengikuti sesuai pergerakan. Tapi kalau saya biasanya akan saya matikan aja karena karena apa? Karena Terkadang ada bayangan gitu, dia kamera itu sudah mengikuti seperti itu. Kemudian kita back di sini, ada preset PTC, kita cek terlebih dahulu. Oh, kita back terlebih dahulu aja. Oke. Kemudian di bagian ini ada inversion. Ini untuk membalik kamera. Kita cek Nah, secara otomatis kamera akan terbalik. Kita akan coba tekan lagi. Oke, kamera sudah kembali ke semula, kurang lebih seperti itu fungsinya. Baik, kita akan back ke bagian awal. Di sini, di bagian kamera ini, ada titik tiganya. Kalian tekan nanti akan ada setting di sini untuk mensettingnya. Nah, oke. Okay. Di sini ada beberapa pilihan menu yaitu cloud, general, network, password, device time, Freeware, alarm, record setting, advanced. Untuk di bagian general, ini hanyalah nama aja untuk pemberian nama. Pemberian nama CCTV-nya. Kemudian bagian network. Nih. Ini adalah password. Jadi password Wifi, nama Wifi. Di sini adalah nama Wifi-nya. Oke, okay. kita akan cek. Kita back aja karena udah di setting. Kalau settingan awal settingan saat pertama kali sebelum dikonekkan ke WiFi biasanya akan menggunakan AP hotspot mode. Jika pengen kita konekkan ke WiFi, maka kalian disuruh pindah ke WiFi station mode. Nanti kalian pilih ini ada WiFi ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian masukkan password, kemudian tekan tombol save. Udah secara otomatis CC, secara otomatis CCTV akan online. Kita back lagi. Di bagian ini ada password. Nah, yang saya maksud ini. Ini adalah settingan password yang tadi kita masukkan saat ingin membuka CCTV. Di sini settingannya. Kalian bisa ubah sendiri nanti. Device time yaitu jamnya kita akan sesuaikan dengan jam kita yaitu Indonesia. Kita akan cari uh, 07-nya di mana? Mungkin agak bawah. Kita sesuaikan saja dengan negara kita. Nih Indonesia. Time-nya kita akan sesuaikan yaitu Indonesia. Oke, file it. Tidak ter... apa, apa-apa. Yang penting timernya di situ. Untuk firmware-nya, firmware ini terdeteksi. Saat ini kita memakai freeware terupdate, yaitu software versi V380E12, V2.6.8.2 nah ini kurang lebih seperti itu kemudian di bagian alarm nih kalian bisa aktifkan sendiri nanti tapi tidak uh, tidak perlu saya bahas karena ini tidak terlalu penting kemudian di bagian record setting di sini ada apa itu ada memory card yaitu tempat penyimpanan, record, hasil record -nya. Di sini ada tiga pilihan. Event record dan record audio. Event record ini berarti sesuai pergerakannya akan kita rekam. Kemudian ada audio. Jadi setiap ada audio, dia pun akan merekam. Kemudian di sini, di paling atas, continuous ini. Jadi, Entah itu ada audio, entah itu ada pergerakan, selamanya akan merekam. Entah itu ada audio atau pergerakan, tetap akan merekam. Baik itu nanti tidak ada suara maupun pergerakan, tetap akan merekam. Kalau kita kalau kita seperti ini, namun saya tidak, namun ini akan saya off kan. Untuk kualitas video, kalian bisa pilih hasil rekamannya itu kualitasnya mau HD atau SD. Letaknya di sini. Nih. Kalau saya pilih yang HD biar kualitasnya jelas, namun akan mempercepat penuhnya memori. Di bagian bawah ini adalah format SD card untuk memformat SD card. Kita back lagi. Kemudian di bagian advanced setting di sini ada pengaturan IP. IP-nya mau pilih secara manual atau secara otomatis. Kalau secara manual tinggal pilih seperti ini. Tapi lebih baik pilih secara auto otomatis. Kita back ini untuk bagian settingan sudah selesai. Kita back lagi. Dan akhirnya Cara penggunaan aplikasi ini, cara memasukkan kamera ke aplikasi ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Apa yang kurang jelas, tanyakan saja. Oke, baik. Ini untuk sebagai penutup, saya akan coba untuk sebagai penutup cara men, uh, menghapus kamera dari aplikasi akan saya kasih tahu juga. Untuk menghapus kamera dari aplikasi, kalian tekan sini. titik tombol tiga ini kemudian delete. Ini untuk menghapus aplikasi. Setelah itu nanti kalian akan dikonfirm suruh memasukkan password device. Oke. Okay. Oh, salah. Nah, secara secara otomatis setelah kita memasukkan password tadi, itu tadi adalah password aplikasi ini. Kamera akan terhapus. Oke, okay, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih telah setia menonton video Yosi. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar setiap kali Yosi update, kalian mendapatkan notifikasi dari video-video Yosi yang terbaru.